Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara update aplikasi GMO Mobile di HP Android kalian masing-masing. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Android yang mungkin belum tahu cara update aplikasi GMO Mobile Jams Sostek ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita update. Di sini kita masuk ke menu HP kita masing-masing dan cari aplikasi Play Store di HP kita. Kemudian ketikkan saja GMO ya, atau Jam Sostek Mobile. Nah, di sini jika sudah ada logo buka, tandanya aplikasi GMO kalian sudah versi terbaru. Namun jika belum ada tombol buka seperti ini ya, itu tandanya akan ada update. Jadi tinggal kalian klik update, nanti secara otomatis proses pengupdatean selesai sesuai jaringan kalian masing-masing. Jika jaringan kalian stabil dan kuota internet kalian ada banyak ya, itu lebih cepat. Begitu teman-teman, jika sudah kalian update tinggal kalian buka saja. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.